Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mulai minggu ketiga, yaitu 15 November 2020, GKRI Diaspora Kopilas akan memulai ibadah tatap muka. Ibadah akan diadakan dua kali, jam 8 dan jam 10 pagi, di mana setiap ibadah diadakan selama maksimal 1 jam. Untuk itu, jemaat dihimbau untuk memperhatikan protokol COVID-19 sebagai berikut. Pertama, gunakan masker yang sesuai dengan standar pemerintah. Yang kedua, jaga jarak, hindari bersentuhan atau berjabat tangan. Ketiga, cuci tangan dengan sabun atau gunakan hand sanitizer. Keempat, kenali diri Anda. Jika sedang sakit atau mengalami gejala-gejala seperti demam, flu, dan batuk, sebaiknya tetap di rumah. Kelima, jemaat berusia 60 tahun ke atas dihimbau untuk tetap di rumah. Keenam, sebelum dan selesai ibadah, dihimbau untuk langsung pulang, tidak berkerumun di dalam ataupun di halaman gereja. Ketujuh, kami akan mengatur jarak tempat duduk. Dan mengingat keterbatasan ruangan, maka jemaat yang akan hadir dalam ibadah tatap muka diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu melalui WhatsApp ke nomor 0821-1303-2727. Sekali lagi, 0821-1303-2727. Sampai jumpa dalam ibadah minggu GKRI DC. Ibadah minggu akan disiarkan juga secara live di channel YouTube GKRI Diaspora Kopilas. Tuhan memberkati.